sekali saya nak ucapkan alhamdulillah dengan rezeki yang Allah bagi dekat saya hari ini. Setelah orang kata saya berjuang kan, ada tak ada dalam industri ni sebelum ni, daripada mana saya bermula tu, tu jadi flashback untuk saya lah kan. Sebab semua orang ada, ada beberapa orang tahulah saya bermula macam mana dan akhir macam mana kan. So benda ni orang kata saya pun tak expect lah malam ni saya boleh menang sebenarnya. Saya tak expect pun, saya datang macam takpelah saya support kawan-kawan kan. Saya memang tak expect nak menang pun. Tapi kata ni rezeki lah kan. Alhamdulillah. Ada berkempen ke dengan peminat? Yes, saya ada berkempen dengan peminat. Kita macam memang diorang memang daripada dulu lagi support saya. Saya berlakon ke tak berlakon, diorang tetap macam keep in touch dengan saya. Kami ada macam group lah dalam WhatsApp semua kan. Diorang pun keep in touch dengan saya. Dan sebelum ni pun kita orang ada buat event. So bila pertama kali saya dicalonkan ni pun ada orang macam, oh saya tak tahu saya dicalonkan pun. To be honest, dah 2 hari lepas tu baru diberitahu. Itu pun kawan baik saya beritahu. So saya macam, oh serius lah. So diorang pun dah mula kecoh lah. So start tu diorang mengundi. Sebab ini pertama kali dan saya tak tahu macam mana orang kata pergerakan untuk menang lah kan. Jadi takpelah kita vote lah, kita vote. Mak saya pun berkata kat kampung, ibu-ibu vote siang malam kadang-kadang kan. Dia kat kampung. Ya, ada. Sebab mak saya buat dialisis. So dia ada pergi klinik tu, dia suruh nurse-nurse semua vote-vote Syah, vote Syah macam tu lah. Sama juga dengan parents saya, dengan ayah saya, adik saya semua. So memang diorang suruh kawan-kawan semua vote-vote saya lah kan. Tapi saya, yalah, saya benda tu jadi macam happy lah kat hati kan. Sebab sebelum ni, ya saya pun tak pernah dicalonkan. Tapi bila benda ni berlaku, saya dicalonkan dekat ABP 36 ni, diorang macam, saya nampak semua orang yang ramai sayangkan saya. So saya macam terharu lah benda tu kan. Diorang doa untuk saya, alhamdulillah. Dan Tuhan masih lagi, orang kata, kurnia kasih orang-orang yang baik di sekeliling saya, alhamdulillah. Syukur. Ha? Ya, sebab sebab eh, tak ada bukan sebab. Tapi, yelah, sebab saya bermula dulu, ini saya cerita sikit lah kan. Saya bermula dulu dengan modal RM20 saya datang KL. Saya start berlakon dengan Abang Osman Ali. So daripada RM20 tu, saya daripada tak adalah jauh, Kuala Lumpur je pun. Tapi yalah, waktu tu saya budak-budak lagi kan, tak ada kerja tetap. So waktu tu saya macam orang kata gamble lah kan. Dan kawan baik saya tu sekarang pun ada dekat hospital tengah jalani kemo. Baru je sakit je. So saya sedih lah sebab dia, saya orang kata berjuang dalam industri ni kan. Sebab dia lah RM20 dia tu, saya berjuang sampai hari ni. Dan siapa saya ni adalah sebab dia juga. So pada saya, ini untuk peminat dan untuk kawan saya dan untuk ibu saya. Tak silap saya, umur saya dekat nak masuk 20. Sebut nama dia. Ha? Cuba cakap nama siapa. Ya, Abel, Abel. Saya panggil Abel, Firdaus. Ya, dia sekarang dekat Hospital Ampang. Ya. Syah, ada pasang impian lagi untuk menang anugerah yang lebih besar selepas ni? InsyaAllah, kalau diberi peluang kepada saya. Dan kalau orang kata rezeki saya, of course saya nak orang kata berjuang lagi. Sebab apa orang kata, anugerah ni bukanlah maksud saya akan berhenti. Tapi anugerah ni adalah saya akan orang kata membuktikan yang saya ada, saya wujud. Dan masih lagi ada orang ramai yang support saya. Dan orang kata saya akan buat yang lebih baik lah. Daripada segi lakonan, saya akan cuba polishkan lagi untuk jadikan orang kata macam lakonan Abang Beto, macam Abang Sam, macam tu lah.